Pak Yosafat anak ini dibawa oleh mamanya, dia sejak lahir, sekarang berumur 8 tahun, menjadi buta, tidak bisa melihat sama sekali. Kemudian mamanya juga saksikan di bagian belakang anak ini, ada tumbuh benjolan sebesar telur ayam sudah selama 6 bulan. Puji Tuhan tadi ketika mamanya meletakkan sapu tangan di kepala anak ini, mamanya katakan dia langsung berteriak, "Mama, saya sudah bisa melihat." Kemudian mamanya juga cek di bagian belakang, puji Tuhan, benjolannya juga hilang dan dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Oh, dia berteriak ya. Teriaknya gimana? "Saya sudah bisa melihat." Dia bilang begitu? Iya. Coba tes ya. Orang? Rame? Rame. Rame ya? Sudah lihat ya? Senang? Senang. Tuhan Yesus yang sembuhkan ya? Ya? Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Orang buta melihat ya? Ya?